Baru-baru ini Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang menjatuhkan vonis selama 2 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah subsidi 3 bulan terhadap terdakwa Lina Mukerji atas kasus dugaan video makan kulit babi. Ketua Majelis Hakim Roni Sianatra dalam sidang menyebutkan, perbuatan Lina telah melanggar pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, hakim pula menilai Lina dengan sadar membuat video tersebut demi mencari keuntungan untuk diri sendiri. Mengenai hal itu, Lina Mukerji hanya bisa menangis saat diponis 2 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Di lain sisi, pelapor Lina Sapriyadi Samsudi justru merasa senang. Dia bersyukur atas keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang. Sapriyadi Samsudi mengatakan bahwa ia memang sudah menunggu hukuman yang pantas untuk perbuatan Lina Mukerji. Pelapor juga mengatakan konten Lina Mukerji makan babi baca bismillah sudah membuat keributan di tengah masyarakat. Maka dari itu ia merasa senang dan bersyukur Lina Mukerji diponis 2 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan penjara. Ia pun mengingatkan bahwa di negara Indonesia harus saling menghormati dan menghargai setiap agama. Ia pun menyinggung kelakuan Lina Mukerji sudah melecehkan satu agama. Kita hidup di Indonesia ini berbagai macam agama dan kita diajarkan untuk bisa saling menghormati dan menghargai agama-agama lain, bukan untuk dilecehkan, tegasnya. Diketahui perbuatan Lina Mukerji itu telah melanggar pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, tindakan Lina membuat konten makan babi baca bismillah itu dinilai hakim hanya mencari keuntungan untuk pribadinya. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana. Dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang diberikan menimbulkan rasa kebencian. Menjatuhkan penjara selama 2 tahun dan denda 250 juta subsidi 3 bulan kurungan penjara, kata Roni Sianatra, Ketua Majelis Hakim, dilansir dari Tribun News pada Selasa. Sementara itu, Lina Mukerji mengaku tak kaget dengan vonis kasus konten makan babi baca bismillah. Lina juga tak langsung mengajukan banding atas putusan. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.